Ketemu lagi di channel saya, Irwan AS. Kali ini saya akan share ke teman-teman cara memainkan intro lagu dari Anji Menunggu Kamu. Namun sebelumnya, jangan lupa share, subscribe, komen, dan like, karena itu gratis. Langsung saja, chord pertama adalah C. Dan jari kelingking menekan senar nomor 1, fret 3, seperti ini. Kemudian cara petiknya seperti ini. Senar nomor 1 dan senar nomor 5 dipetik secara bersamaan seperti ini. Kemudian senar nomor 3, 2 dan 1 dipetik secara berturut-turut seperti ini. Kemudian setelah itu kita pindah ke chord G. Di chord G, jari kelingking dilepas dan jari telunjuk menekan senar 1 fret 1 seperti ini. Jadi dilepas sebelum dipetik dan setelah dipetik ditekan senar 1 fret 1. Ini. Setelah itu tekan senar nomor 2 fret 3 menggunakan jari kelingking. Kemudian tekan senar nomor 1 menggunakan jari telunjuk, senar nomor 1 fret 2 dan lepas jari kelingking. Saya ulang. Kemudian masuk ke chord A minor. Cara petiknya senar nomor 1 dan senar nomor 5 dipetik secara bersamaan. Di tahap ini kita coba ulang dari awal secara pelan ya. Saat di A minor, petik senar nomor 1 dan senar nomor 5 secara bersamaan, kemudian petik senar nomor 3 dan 2 secara berturut-turut atau bergantian seperti ini. Kemudian masuk ke chord G. Di chord G, kita memetik senar nomor 6 dan senar nomor 2 secara bersamaan. Kemudian petik senar nomor 1 sekali. Kemudian masuk ke chord F. Pada saat di chord F, petik senar nomor 4 dan senar nomor 3 secara bersamaan. Jadi petik senar nomor 3 dan senar nomor 4 secara bersamaan. Dan petik senar nomor 4 sekali. Kemudian masuk di chord E. Cara petiknya, petik senar nomor 6 dan senar nomor 3 secara bersamaan. Kemudian tekan senar nomor 4 fret 3 secara bergantian dengan fret 2. Jadi seperti ini. Terakhir di chord G. Oke.
Kita ulang dari awal secara pelan ya. Seperti itu cara memainkan intro lagu dari Anji, Menunggumu, Menunggu Kamu. Sampai ketemu lagi di channel saya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share karena itu gratis. Oke, thank you, bye.